ya apa ya, kalau ya baik lagi saya bilang, buat saya sih, saya kadang udah nggak ambil pusing dan nggak ambil peduli sama sekali dengan hal seperti itu ya. Mungkin dianya aja yang mungkin setiap komentar dibalesin kali sama dia. Saya juga kan suka bingung gitu loh. tapi saya percaya kok, dengan hal seperti itu kan lama-lama juga dia bosan sendiri gitu. Jadi ya udah saya biarin aja, yang penting saya udah kasih tahu. Kalau yang masuk Instagram saya, yang DM saya balesin gitu. Tapi kalau yang balesnya, mungkin yang support saya pasti saya bales. Tapi kalau yang untuk ngat-ngatain saya, ngapain saya bales gitu. Saya diemin aja sih, nggak saya hapus juga, saya diemin aja. Kalau dibilang saya dongkrang popularitas, apa juga ya? Buat apa gitu kan? Waktu pertama-tama Mas Rio ketangkep aja, saya malah ngumpet-ngumpet sama media.